Oh <sighs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Hama ba'du Pemirsa yang dimulaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Di surah Al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang umatnya yang meninggalkan Atau tidak memperhatikan Al-Quran ini Wa qawla rasul ya rabbi inna qawmi Ha inna qur'ana mahjura Pemirsa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban bikum. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan disuguhkan dengan program belajar Islam segmen Tafsirul Qur'an dan topik kita masih terkait dengan pelajaran yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Dan kita sudah berada di pelajaran yang ke-33 mengenai tayamum. Seperti biasa juga sudah nampak di layar kaca Anda, saya ditemani oleh ustadz kita, ustadz Bahrun Nida Elsi Hafizahullah Ta'ala. Baik kita langsung saja menyimak pelajaran kita dari ustadz kita. E, namun sebelumnya saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wa hayakumullah. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ini lumayan dingin-dingin uh, ini perasaan Ustaz. Alhamdulillah, tetap sudah. Oh, baik, uh, ini aktivitasnya juga lancar-lancar Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. إلى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Pemirsa Umat TV yang sama-sama berbahagia Kita kembali berjumpa dan bersuah lagi Pada segmen Tafsir Al-Quran Yang mana pada kesempatan ini Ayat yang kita bahas adalah ayat yang ke-6 dari Surah Al-Ma'idah Yang sangat erat kaitannya dengan Fiqhi Taharah dan telah kita menyampaikan beberapa pelajaran-pelajaran dari uh, ayat yang kita ketengahkan beberapa kali pertemuan. Kita langsung masuk saja pada pelajaran berikutnya. Pelajaran yang ke-33 dari ayat Al-Ma'idah ini. Penulis buku ini mengatakan, Annahu ma'awududil ma', ma walau kana fis salah, ia betulu at-tayammum. Lianna Allah innama abahahu ma'a adamil ma'a. hukum atau pelajaran yang selanjutnya adalah ketika ada air walaupun seseorang itu sementara di dalam sholatnya maka otomatis tayamumnya itu menjadi batal karena Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk kita bertayamum di saat air itu tidak ada dan gambaran adanya air di saat kita Sementara sholat, mungkin gambarannya adalah: sementara kita sholat tiba-tiba turun hujan, maka di saat kita masih sementara sholat itu, otomatis kita harus keluar dan meninggalkan sholat kita, beruduk kembali menggunakan air, karena pada saat itu uh, udur telah hilang. <tuh> Kemudian, selanjutnya pelajaran yang ke-34. انه دخل الوقت وليس معه ما يلزمه طلبه في رحله قرب منه لا يقال لم يجد لمن لم bahwa apabila sudah masuk waktu salat dan dia tidak menemukan air atau tidak ada air di sekitarnya fa maka dipersyaratkan harus dia berusaha untuk mencair mencari air semaksimal mungkin harus dia berusaha untuk mencari air kalau tidak air tidak ada air di sekitarnya mungkin dia bisa berjalan ya ke tempat-tempat yang diprediksikan kemungkinan ada air di sana intinya dipersyaratkan dia mencari air bukan dalam makna begitu tidak ada air di hadapannya maka langsung dia bertayamum karena dalam kehidupan kita bisa saja di saat kita mau menggunakan air memang secara kenyataan tidak ada air di hadapan kita akan tetapi di tempat yang lain bisa saja kita menemukan air nah dari mana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa uh, untuk bolehnya bertayamum harus didahului dengan berusaha mencari air Nantilah kemudian kita tidak mendapatkannya Baru boleh kita bertayamum Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fa'illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan jika kalian tidak menemukan air ya, dan tidak dikatakan tidak menemukan ya, tidak dikatakan tidak menemukan kalau seandainya itu kita belum melakukan pencarian. Jadi itu yang menjadi pijakan dasarnya sehingga kita mengatakan dipersyaratkan untuk berusaha mencari air ya. terkecuali kalau dalam pencariannya itu menyebabkan uh, diprediksikan, diperkirakan uh, waktu sholat akan keluar ya, sampai dia berjalan uh, beberapa uh, jarak yang menyebabkan diprediksikan akan keluar waktu sholat maka pada saat itulah uh, sudah boleh dia mengambil keringanan bertayamum pada saat itu. Pelajaran yang ke-35 annaman wajada ma'an la fa innahu yalzamuhu thumma Siapa yang mendapatkan air akan tetapi air yang didapatkan itu sebenarnya tidak cukup untuk menyempurnakan Wudhunya ya, katakanlah mungkin kalau dia menggunakan air itu Mungkin hanya sampai uh, membasuh wajahnya atau membasuh kedua tangannya, tidak sampai selesai. Maka, uh, di antara fikihnya adalah: siapa yang mendapatkan air, namun ternyata air itu uh, tidak cukup, maka tetap diharuskan untuk menggunakan air yang tidak cukup itu sebagai bentuk intisal, sebagai bentuk bahwa dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang asal dalam ayat ini yaitu menggunakan air kemudian ternyata pada pertengahan perjalanan dia bersuci menggunakan air tidak cukup baru setelah itu dia bertayamum ya barulah setelah itu dia dia bertayamum artinya wudu yang pertama itu dianggap sebagai wudu yang yang tidak sah Akan tepat, akan tepat dari satu sisi dia telah berusaha untuk menggunakan air. Ini pelajaran tersendiri yang kita dapatkan dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang ke-36 Annal <tik> ma'al mutaghayyira bi-tahirat muqaddamun 'ala at-tayammum ay yakunu tahuran li'anna al-ma'al mutaghayyir ma' fa fi qawlihi ta'ala falam tajidu ma'an uh, air yang berubah namun perubahannya itu disebabkan dengan perkara-perkara atau benda-benda yang uh, suci pada asalnya jadi kalau ada air yang berubah dan perubahannya itu disebabkan oleh benda-benda yang suci dan perubahan itu ada Uh, tiga kemungkinannya berubah: warnanya uh, berubah, uh, baunya dan berubah rasanya. Jadi, kalau ada air yang berubah, salah satu di antara tiga keadaan ini, namun yang merubahnya adalah benda-benda uh, yang sifatnya suci pada asalnya. Ya, katakanlah dia berubah karena uh, ada daun yang masuk ke dalam air itu yang berhari-hari uh, daun tersebut ya yeah, terendam di dalam air tersebut maka uh, dikatakan sebagai air yang telah berubah namun perubahan itu adalah pada benda-benda yang sifatnya uh, suci nah bagaimana hukumnya dia tetap lebih didahulukan daripada bertanya Ya, jadi air yang berubah yang disebabkan karena benda-benda suci, benda-benda yang bersih, apakah baunya, apakah rasanya, apakah warnanya, maka tetap dia lebih diprioritaskan, tetap lebih didahulukan daripada bertayamum, ya, karena dia masuk dalam masih masuk dalam kategori air yang suci dan air yang berubah dengan sesuatu yang suci masih masuk dalam kategori al ma dan Allah Subhanahu wa taala ya ketika mengatakan falam tajidu ma'an maka ma di sini air di sini uh, masih lebih diperutaskan ketika uh, perubahan itu disebabkan sesuatu yang sifatnya suci terkecuali kalau dia berubah disebabkan oleh uh, najis maka tentu saja dalam hal ini ya, tidak boleh kita menggunakan air yang tersebut Kemudian pelajaran yang ke-37 Annahu labudda min niyati tayammum Liqawlihi ta'ala Fatayammamu Sebagaimana dalam salat kita wajib untuk berniat Di saat kita mau berudu wajib kita berniat Termasuk dalam hal ini pengganti daripada wudu atau mandi itu Dipersyaratkan untuk kita berniat Karena Allah mengatakan fatayyam maka bertayyamumlah. Nah setiap apa yang akan kita kerjakan ternyata itu diawali dengan sebuah kehendak yang bersumber di dalam hati. Maka kehendak yang bersumber dalam hati itulah yang kita maksudkan dengan dengan niat. <tuh> Untuk membedakan bahawa apa yang dia lakukan itu adalah ibadah dan kalau seandainya ada orang yang main-main uh, tanah atau debu, ya. Namun dia tidak berniat untuk bertayamum maka tentu saja tidak masuk dalam kategori ya tayamum. Pelajaran yang ke-38. Ya. Annahu yakfi at-tayammum ma tasaada ala wajhi al-ardi min turabin wa ghairihi fayakunu ala hadha qawluhu ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aydikum min إما من باب التغليب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح عنه ويعلق بالوجه وال واليدين وإما أن يكون إرشادا للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى بَهْوَا <t' öyle> uh, cukup seseorang itu bertayamum dengan debu-debu yang ada di atas permukaan tanah Iya atau secara umum di atas benda apa saja yang ada di permukaan bumi ini Iya uh, karena Allah subhanahu Wa ta'ala mengatakan eh uh, suai dan taiban, jadi kata-kata sa'idan dan dari kata-kata tasa'ada. ada jadi Uh, ada itu artinya sesuatu Yang naik Sesuatu yang ada pada permukaan ya, Makanya Al-Quran itu uh, Menggunakan Bahasa Yang kadang-kadang Kaitannya dengan keadaan sesuatu ya. uh, Kalau tanah kan Bahasa Arabnya uh, Bisa turab Bisa al-art Bumi ya. Tapi ini menggunakan kata-kata suami dan karena memang ada isyarat yang diinginkan di situ bahwa ya juzutayyamum oyakfitayyamum bikul lima taso ada boleh kita bertayamum dengan sesuatu yang berada pada permukaan permukaan tanah iya pada permukaan tanah maka tentu dalam hal ini kalau seandainya di suatu tempat iya ada tempat yang kita perkirakan banyak debunya katakanlah mungkin pada dinding ya, dan kesulitan seseorang untuk mengambil uh, tanah secara langsung dari dari permukaan bumi ya, dengan sebuah prediksi bahwa mungkin dia sakit atau tidak ada yang bisa membantunya maka dia bisa menggunakan ya debu yang melengket pada dinding itu dan itu masuk dalam kategori sa'i dan pengibar ya debu yang suci uh, sehingga dengan demikian makna famsahu bi wujuhikum wa aydikum min dan usapkanlah pada wajah-wajah kalian dan kedua tangan-tangan kalian pada tangan-tangan kalian ini ada dua maksudnya imma mim babit taghlib wa annal ghaliba an yakuna lahu ghubarun yumsahu minhu wa yu'laqu bil wajhi wal yadayn bahwa yang dominan yang diperintahkan ya, atau yang diprioritaskan sebagai bahan untuk kita bertayamum adalah sesuatu yang sifatnya uh, bersifat debu, sesuatu yang sifatnya bersifat debu dan itulah yang masuk dalam gambaran kenyataan yang memang memungkinkan untuk kita usapkan ke wajah kita. Ya. Tidak tergambarkan ada tanah liat atau tanah yang Uh, padat, kemudian kita usapkan pada wajah kita. Yeah. Yang kita usapkan itu adalah memang kenyataannya yang memungkinkan adalah tanah yang uh, sifatnya dalam bentuk yeah, debu. Uh, yang kedua kemungkinannya adalah uh, memang merupakan petunjuk yeah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih yang akmal. Yeah. Jadi, dia merupakan... arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih yang afdal ya dan yang afdal itu adalah tanah yang berbentuk debu kemudian selanjutnya pelajaran yang ke-39 annahu la yasihhu tayammum bit-turabin najis liannahu la yakunu tayiban bal khabitan tidak sah seseorang bertayamum Dengan tanah yang najis, ya, katakanlah di suatu tempat, kita mengetahui bahwa di daerah itu mungkin, ya, ini sebagai contoh, mungkin di daerah-daerah terpencil yang orang belum memiliki kamar mandi, WC khusus, toilet khusus, ya, biasa mungkin keadaan di kampung-kampung, di daerah-daerah. Ketika kita mengetahui bahwa di tempat itu ada tempat yang kemungkinannya... Tempatnya orang buang air, maka sedapat mungkin kita bisa ya menjauhi dan dan menghindarinya. Ya. Atau kotoran-kotoran hewan yang tidak dimakan uh, dagingnya seperti anjing, seperti uh, apa hewan-hewan buas. Ya. Adapun ya ini kita tambahkan sedikit. Adapun hewan yang dimakan uh, dagingnya, maka itu pada asalnya uh, kotorannya itu tidak najis. Ya, kotorannya itu tidak tidak najis, maka dia mengikut kepada keadaan dagingnya. Kalau dagingnya itu daging yang dimakan, maka dia tidak najis. Iya. Dan kalau umpamanya uh, hewan itu tidak dimakan dagingnya, maka kotorannya itu ya najis. Jadi pelajaran yang ke-39 uh, adalah tidak boleh seseorang bertayamum dengan tanah yang bernajis karena pada saat itu tidak masuk dalam kategori Sa'idan dan tapi justru dia Sa'idan dan khabitan ya, yang tidak bersih kemudian <tune> annahu yumsahu fit tayammum al wal yadani duna baqiyatil a'dha <tune> pelajaran yang ke-40 bahwa yang diusap dalam praktek tayamum itu hanya dua saja ya. E yang pertama adalah wajah ya. Yang kedua adalah kedua tangan, ya, tanpa uh, mengikutkan anggota-anggota wudhu yang lain. Ya. Ada satu faedah ya, yang uh, mengatakan uh, la yalzam ya, antakuna uh, suratu al badali mitla suratil asli. Mitla suratu, mitla Tidak selamanya bahwa pengganti itu harus sama dengan uh, yang asal atau dengan yang digantikan. Ya. Uh, sekarang kita akan menyebutkan pelajaran yang ke-41. Anna ta'ala bi usaplah wajah wajah kalian ini dalam momen tayammum syamilun li jami'il wajhi itu mencakup seluruh wajah ya sebagaimana kita mencuci men wajah kita ketika menggunakan air dalam momentum tumudu demikian pula kita mengusapkan uh, debu yang bersih itu dengan seluruh wajah ya namun dia dalam momentum al mas'u mengusap Tayyip. Nah, pemirsa Umat TV yang sama-sama berbahagia, uh, saya ingin menyatakan dengan pelajaran kita yang lalu, bahwasanya uh, dalam firman Allah mengatakan, فَقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Uh, basulah wajah-wajah kalian Basulah wajah-wajah kalian Itu uh, Sebahagian para ulama Memahami bahwa perintah untuk membasuh uh, wajah, perintah, perintah untuk membasuh wajah itu sebenarnya sudah uh, terikutkan di situ, ter, uh, sudah include dengan uh, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam uh, lubang hidung atau menghirup air sedikit ke lubang hidung, namanya istinshaf, ya, dan ketika membuangnya namanya istinkar, ya. Dalam ayat kan tidak disebutkan seperti itu. Tidak disebutkan bahwa berkumur-kumurlah dan masukkanlah air ke dalam uh, lubang hidung kalian. Nah, oleh karena itu sebahagian para ulama karena menganggap berkumur-kumur itu dan beristinsyak itu. Bahagian daripada membas wajah, ya, ingat pelajaran kita yang lalu. Bahagian daripada membas wajah maka ada yang mewajibkannya. Ya, ada yang mewajibkan itu berkumur-kumur karena masuk dalam perintah uh, fangsilu wujuhakum. sekarang Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan famsahubi wujuhikum. Maka usaplah uh, apa? wajah-wajah kalian ini menggunakan apa? Ini menggunakan uh, debu, ini menggunakan tanah. Nah, ada perbedaan antara dalam membasuh wajah dengan uh, menggunakan air dan mengusap wajah dengan menggunakan debu. Ah di sini dikatakan ya illa annahu ma'fun an idkhali turabi fil fami wal anfi wa fi wa fi ma tahta syu'ur. tentu dalam proses uh, mengusap wajah ini dengan tanah tentu saja dimaafkan atau diringankan untuk dia tidak berkumur-kumur dengan dengan tanah apalagi memasukkannya ke dalam uh, ke dalam hidung dan kira-kira bagaimana gambaran kita kalau seandainya Uh, apa uh, sifatnya tayammum itu harus persis Sesuai sifatnya dengan, dengan utuh hmm. nah ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya seperti kaidah yang saya sebutkan tadi bahwa la yalzamu takuna suratul ba'dali mitla suratil bahwa dalam ibadah itu tidak selamanya ibadah pengganti itu mesti harus persis sama dengan ibadah yang digantikan ya. Ya bahwa kalau dalam wudhu itu kita berkumur-kumur dengan hmm. dengan air, kalau ya. seandainya harus persis mengikuti sifatnya wudhu ketika kita bertayamum itu artinya wajib kita berkumur-kumur dengan dengan tanah, dengan tanah. menyulitkan ya sentuhnya. itu itu tentu menyulitkan, ya, bahkan menambah ya penyakit. ya demikian pula uh, tidak wajib kita uh, apa namanya uh, berusaha menyampaikan debu-debu itu hmm. uh, di sela-sela rambut, ya, ya. Kalau kita punya apa jenggot umpamanya, ya kan salah satu diantara sunnah sunnah wudhu itu adalah memang berusaha untuk menyela-nyelah rambut, hmm. ya yang tumbuh pada wajah kita, yeah. agar supaya air itu sampai betul-betul ke dasar wajah. Hmm. Nah, hal itu tidak dilakukan ketika kita ya. <tuh> Kemudian pelajaran yang ke 42 puluh dua adalah Annal yadaini tum ilal kuwaini fakat ini bahwa dalam sifat mengusap kedua tangan ketika kita bertayamum diusap itu sampai ke pergelangan tangan saja ya diusap sampai ke pergelangan tangan saja lagi-lagi nah, ada perbedaan antara cara membasuh kedua tangan ketika kita berwudu dan cara mengusap tangan ketika kita bertayamum ya ketika kita berwudu Uh, wa aidikum ila al-marafiq ya uh, kita membasuh kedua tangan kita sampai ke siku dan kita telah mengatakan bahawa makna sampai di sini adalah memasukkan siku secara keseluruhan ya ke secara keseluruhan namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk uh, mengusap kedua tangan dalam momentum tayamum Allah cuma mengatakan famsahubi wujuhikum wa aydikum bas apa usaplah ke uh, wajah wajah kalian dan kedua tangan kalian ya andaikan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertayamum sama sifatnya ketika kita berwudu maka tentu Allah mengatakan wa aydikum ila marafiqi ya kedua tangan kalian sampai ke kesiku siku dalam uh, apa dalam kasus berudu tapi dalam kasus tayamu Allah cuma mengatakan wa aidikum minhu dan kedua tangan kalian dan tangan ketika disebutkan secara mutlak seperti itu ya. maka gambarannya adalah yang sampai ke pergelangan tangan saja jadi kadang-kadang dalam menentukan sebuah hukum ya kadang-kadang dalam menentukan sebuah hukum itu juga kadang-kadang diperlukan kebiasaan dan tradisi Ya, jadi kebiasaan dan tradisi itu menjadi salah satu faktor pendukung menguatkan sebuah hukum. Iya, jadi apa yang maksudkan faktor tradisi dan dan, dan kebiasaan bahwa ketika kita mengatakan uh, tangan saya, maka secara kebiasaan kita yang kita maksudkan dengan tangan ini, ya, yang sampai ke Ya, ya maksudnya ke uh, kedua ya pergelangan tangan. Makanya dikatakan di sini falau kana yushtaratu isalul masah ila adh-dhirain Allahu bidzalik kama qayyadahu fil wudu. Andaikan dipersyaratkan untuk ya mengusapkan sampai ke siku, maka Allah akan menyebutkan sebagaimana Allah menyebutkan dalam uh, dalam wudu dalam wudu tadi ya. Kemudian ya pelajaran yang ke uh, berapa ini? Pelajaran yang ke-30 uh, 43, pelajaran yang ke-43 annal ayata ammatun fi jawazi tayammum li jami'il ahdathi kulliha al hadathil akbar wal asghar bal li najasati al badan li anna Allah ja'alaha badalan an al ma' وأطلق في الآية فلم يقيد وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء يعني ممكن يا pelajaran yang ke 43 ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya karena ada hal-hal yang uh, mesti kita uh, jelaskan secara terperinci dan kita cukupkan sampai pelajaran yang ke-42 tadi. Wallahu taala alim. Baik, sampai yang bolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan materi Ustaz kita di pagi hari ini. Uh, baik, mungkin mengawali sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Uh, tadi uh, sebagaimana yang kita tahu Ustaz bahwa berwudu itu diakhir dengan uh, ada doa wudu, Ustaz. Nah, ini pertanyaan dari 08564 sekian sekian. Apakah tayamum itu diakhiri juga dengan doa wudhu? Sebagaimana tadi disebutkan kalau misalkan wudhu itu istimsa kemudian memasukkan air. Apakah dia juga harus mengikut seperti membaca doa setelah oh, atau apa? Jadi kita apa mengucapkan dua kalimat syahadat. Minal Apakah bisa juga seperti ini? Jadi karena wudu akan, adalah merupakan pengganti wudhu, ya. hmm. dan tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ya, ketika pengganti wudhu itu diganti menjadi tayamum, otomatis hmm. tidak ada dikirnya. Maka, secara hukum asal bahwa apa yang kita baca pada doa wudhu atau pada dikir wudhu hmm. itu juga yang kita baca pada uh, dikir tayamum. Yeah. Ya. Demikian pula, eh, selanjutnya kalau kita ingin mengembangkan bahwa... Tidak ada perbedaan bacaan dalam sholat ketika hmm. kita wudhu dan ketika kita tayamu. Oke, oh, gitu. ya. baik, seperti so. itu Tapi ya. so, pemirsa ini mulaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada pertanyaan kita dari 087863 sekian-sekian. Namun, <coughs> saya lepas jeda berikut ini, saya akan kembali tetap di umat TV Cahaya Umat dan Bangsa. Ah, 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 ah.